Waktu tahun 73 waktu Bapak masih anak-anak bisa di, bisa dikat kan kalau di situ? Bisa. bisa. bisa ya. Waktu Bapak belajar tahun 73 itu grup-grup angkatan Bapak itu Toto, Arsan, RT almarhum Retawi, banyak lagi yang lainnya. Waktu itu yang ngajar Ngkong Sian Tahun kira-kira tahun 73. Nah, itu di atas di bawahnya belajar atau sepunduren Jadi kalau belajar tuh gelap, nggak pakai lampu. Kalau jatuh beneran jatuh. Nah kelanjutannya, Pero ceritanya ya baru sampai berapa jurus. Ya waktu itu kan kita perlu makan, cari makan ke kota. Kira-kira tahun 80 belum 77 ah, 7677 baru langsung ke pengasinan. Almarhum Panatim, yang bawa yaitu Arsa RT Arsan, Toto, Retawi. Tiap malam Jumat belajar tuh di pengasinan. Ya begitu kira-kira ada beberapa bulan ya yang ngajar tuh di sana Pak Ali, ya, Ali Leor di tem tempatnya di rumah Kongran di bahasa dulu mau Belandongan ada pohon jambu ini jambu jambu bol punduku sekarang masih ada pundukunya itu ya itu yang ngajar banyak lah yang saya ingat tuh Pak Ali namanya Ali Leor dia kalau ngajar nggak tanggung tanggung kalau jatuh jatuh beneran <tuh>, Pak Ali Leor ya di antaranya, kalau Bapak Meran kan nama aslinya Bapak Mistan. Mistan. Jadi, Ngkong Sian dapatnya dari Ngkong Mistan, Sian kubir Nah, turun ke Pak, dari Ngkong Sian ke Pak Panatim, Panatim turun ke saya, nih ke Pak RW. Dekat dulu. Jadi, udah, udah, udah boleh nih. Jadi, kalau Asal usulnya tuh Kong Mistan, engkong eh Radiman punya anak, engkong Salimun Imung, Salimun Imung punya anak Bapak Mistan, Bapak Mistan yaitu ketelanya, angkong Mistan punya anak Kong Meran, jadi ketelanya Kong Meran, Kong Sian Kubir itu belajar mengkong Meran, terus turun ke Panatim, ya turun ke PRW dan sekitarnya lah. Ya waktu itu kebuaran juga ada yang belajar. Dulu mah jurus katanya dikit, cuman nggak banyak kayak sekarang keluarnya. Cuman dua jurus. Ya. ini mau boleh dikeluarin kali itu ya. Nah. jadi kalau yang saya dapat nih dingkong, dingkong, sian, dengkong sian kan ada di Jadi sila, jadi dia pakainya gini. Tuh, kemari sini. Tuh kemari nah sini deh Sa jadi tak kemari tuh oh, osat ah sama sih gitu ini kan kesana nih nendang tuh oh, sat, tuh ini kemari gitu itu antaranya itu salah satunya gitu. jadi pakai tak tuh ya ini nongol ke depan deh biar dia jamret dia hilang tuh pak ah itu set tuh kepret gitu ada lagi kesini tuh Ah, ah. di antara seperti yang saya dapat, salah satunya. Jadi beragam jurus saya sebetulnya belum 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 keluar semua, masih banyak yang belum dipelajarin. Ya, makanya pesan saya ini anak-anak muda, silahkan kali karena ini budaya perlu dilestarikan, jangan sampai hilang. Karena ini salah satu ke, apa kekayaan budaya yang usus ya yang ada di Palakan dan Tangerang Selatan nah, dia juga punya andil itu kurang lebih seperti itu pengalaman Pera ini Pak ya